awalnya ya sama-sama dari sana, satu arah. Siapanya nih, Pak? Mobil. Mobil gue dari arah Kedoya ke Puri. Ya. Nah, terus motor gue dari Kedoya mau ke Puri. Nah, ibu-ibu juga dari Kedoya dari sana mau balik ke rumahnya nih. Terus bisa kecelakaannya gimana, Pak? Ya. Ini kan mobil kencang. Kencang. Kena kebetulan jalan kosong. Nah, begitu timbang ini udah lewat. Motor ini kena ada dia tadi ibu-ibu depan. Yang oh, motor yang muat gituan tuh. Ya, yang inian. Ya. Gas dia ya. Goyang dia. Hajar nih ban belakang. Hajar ban belakang mobil. Ya, sebetulnya motor yang hajar, bukannya mobil. Oh, sebenarnya motornya yang salah gitu ya, Pak ya? Betulnya sih. Motor yang ininya atau yang ibu-ibunya nih, Pak? Kalau ibu-ibu mah enggak tahu di depan. Oh, enggak tahu apa-apa. Iya. Ibu-ibu enggak tahu. Lagi jalan naik motor juga berarti? Enggak, jalan kaki. Oh, jalan kaki. Jalan kaki orang rumah dari sebelah ke sebelah nih rumahnya di pinggirnya sini. Oh, gitu. Iya. Ibu-ibunya aja. Berarti enggak tahu apa-apa tiba-tiba ketabrak apa, Pak? Ketabrak motor. Oh, motor ini. Iya. Meninggal juga, Pak? Meninggal sih. Kondisinya, Pak? Gimana, Pak? Kondisinya hancur malah ibu ya. Apanya? Patah, mau hancur lah kalau. Kalau yang ini, Pak, yang motornya? Kalau yang motor, palanya ini hancur mukanya. Yang listrik masalahnya di hajar. Oh, gitu. Itu kan enggak tuh. Yang listrik kan. Yeah. Jadi ini motor, jadi setangnya di tiang listrik ini. Setangnya ke sini, dia kan di sini. Jadi hajar tiang listrik. Pas ininya tiang listrik. Berarti dua orang yang meninggal ya, Pak ya? Dua orang. Kalau badan sih tinggal luka, pas mukanya aja tiang listrik.